Dan di sisi sepeda motor terbalik dan rusak parah, sementara roda truk sebelah kanan lepas akibat menghantam pagar jembatan. Pengendara sepeda motor selamat dari kecelakaan ini setelah melompat dari sepeda motornya. Pengemudi truk mengatakan kecelakaan terjadi akibat truk tidak kuat melintasi tanjakan jembatan dan rem truk tidak berfungsi. Dalam pemirsa untuk mengevakuasi badan truk, warga terpaksa memindahkan muatan es batu ke truk yang lain. Selama proses evakuasi, polisi memberlakukan jalur buka tutup guna kelancaran lalu lintas. Lagi-lagi kebakaran melanda.